Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Insiders. Nah, di video kali ini, admin kembali mengupdate informasi tentang perilisan dua smartphone andalan dari masing-masing brand, yakni dari brand Xiaomi lewat Redmi Note 9 Pro Max dan Realme dengan Realme 6 Pro-nya. Kedua smartphone ini merupakan varian tertinggi dari seri mereka. Jadi otomatis masing-masing brand gak mau main-main buat ngerilis varian ini, termasuk chipset dan harganya yang pastinya bersaing. Nah, daripada penasaran, mending langsung aja kita bandingin dari spek dan harganya. Kita awali dari performa dapur pacunya. Untuk urusan chipset, keduanya baik Realme 6 Pro maupun Redmi Note 9 Pro Max sama-sama mempercayakan segi ini pada pabrikan chipset asal Amerika, yakni Snapdragon 720G. Dari beberapa pengujian, chipset ini sudah terbukti memuaskan. Namun terdengar juga kabar kalau Redmi gak mau meluncurkan Redmi Note 9 Pro Max ini di Cina. Alasannya karena Xiaomi mau menambahkan fitur 5G di versi Cina mereka, yang hanya mampu ditopang dengan chipset yang mumpuni, contohnya MediaTek Dimensity 800. Nah, terus beralih ke bagian layar. Di bagian layar, keduanya mempunyai perbedaan tersendiri. Contohnya dari Realme yang punya punch hole di kiri atas layarnya, sedangkan Redmi Note 9 Pro Max diusung dengan layar berbentuk punch hole setitik pada bagian tengah. Untuk teknologinya, Realme menyuguhkan teknologi refresh rate layar super dengan 90Hz, sedangkan Redmi hanya 60Hz. Nah, beralih ke segi fotografinya. Di segi ini, baik Realme maupun Redmi gak punya keunggulan yang berbeda, karena keduanya udah diusung dengan konfigurasi quad kamera yang beresolusi 64MP. Nah, untuk bagian baterai, di sini Redmi unggul telak, mulai dari kapasitasnya, yaitu berkapasitas 5020 mAh dengan sistem fast charging 33 watt yang dapat mengisi daya 50% dalam waktu 30 menit. Sedangkan Realme hanya menyematkan baterai berkapasitas 4300 mAh dengan 30 watt fast charging yang mampu mengisi daya 100% dalam waktu 57 menit saja. Nah, terus gimana kalau dari segi harganya sendiri? Belum ada info resmi dari Realme maupun Redmi, tapi kalau mengacu kepada perilisan di India, varian tertinggi Realme 6 Pro dihargai sebesar Rp19.000 atau sekitar 3,65 juta. Sedangkan Redmi dibanderol dengan harga yang sama, yaitu Rp19.000. Nah guys, gimana? Jadi tambah bingung kan? Mau beli Realme 6 Pro atau tungguin Redmi Note 9 Pro Max rilis di Indonesia? Tapi tenang guys, karena Realme udah pastiin kalau tanggal 24 Maret ini bakal rilis di Indonesia. Kalau Redmi sendiri sih belum ada info resminya. Nah, itu aja info tentang perbandingan Realme 6 Pro versus Redmi Note 9 Pro Max versi Gadget Insight. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.